I feel paralyzed. Oke, teman-teman, balik lagi di The Morsel dan selamat datang di game Mobile Legend Adventure. Oke, teman-teman, pada episode kali ini kita bakal menyelesaikan dungeon Tower of Babel, kok dungeon. Tower of Babel lantai ke-300, teman-teman. Dan sebenarnya mungkin dari kalian udah banyak yang lewat dan dengan level yang lebih rendah ya. Oke, di sini kita lawannya adalah Lancelot, Lapu-Lapu, Yi Sun Sin, Clint, dan juga Akai, dan semuanya martial. Dan power mereka 281. Di sini kita akan lawan menggunakan hero kita, yaitu adalah Zilong, Badang, Helcurt, Estes, dan juga Aurora. Di sini Aurora mempunyai bintang 3. Bintang 3 itu ada Aurora dan Badang. Bintang 4 ada Estes dan Helcurt. Dan bintang 5 untuk yang merah ya maksudnya ya, adalah Zilong doang. Oke, langsung aja kita lawan musuh-musuhnya. Apakah dengan hero seperti ini kita bisa menang? Langsung aja kita coba. 1, 2, 3. Oke. Kita lihat. Lancelot musuh sudah nyerang Helcurt. Ini mati lagi si Aurora kita ya. Oke. Dan nggak di autoin skill aku. Salah pencet. Dan Helcurt bisa silent. Oke, dan apakah bisa menang? Oke, dari musuh belum ada yang mati ya. Dan mati satu. Dan sisa Lancelot, Zilong dan juga Estes. Wah, Zilong kalau udah tinggal satu begini teman-teman, dia jadi OP ya. Dibantu apalagi Estes di heal dari belakang. Jadi kita telah memenangkan Tower of Babel lantai 300 teman-teman. Dan kenapa? Oke, udah kita cuma nunjukin lantai 300 doang ya. Jadi videonya bakal jadi video singkat banget ini ya. Oke. Jadi begitu aja teman-teman untuk video kali ini. Bagi kalian yang suka dengan video ini, kalian bisa klik tombol like. Dan bagi kalian yang belum klik tombol subscribe, kalian bisa klik tombol subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng kalian. Oke, terima kasih buat yang udah menonton. See you in the next video. Bye-bye.